Oke, sekarang kita mau berburu telur buaya. Kita saksikan terus di live Pijai Mas bersama Pak Santoso. Dan kita akan berburu telur buaya di rawa-rawa. Oke, kita telusuri ya. Terus ikuti. Oke, lihat. Corigaan. Oke, kita menelusuri ke rawa-rawanya. Dan ini lihat, seekor buaya telah muncul dari rawa-rawa. Dan kita, Pak Atam sama Pak Santoso sedang menjinakkan. Ini kayaknya betinanya. Oke, lihat yang sedang mengejar. Dan ini adalah sarangnya, kita sudah temukan. Di sini begitu tinggi sekali. Kita coba, kita bongkar ya. Mudah-mudahan beruntung masih ada. Oke, kita lihat sarangnya. Di sarang inilah buaya bertelur. Oke, kita coba bongkar. Kita lihat bareng-bareng. Nah, mudah-mudahan di sini kita menemukan telurnya, dan telurnya juga banyak. Oke. Oh, jangan kemana-mana pandangannya. Kita menuju ke sarangnya. Ternyata begitu banyak juga nih tumpukannya ya. Sepertinya kita masih belum bisa menemukan. Ini dia. Oh, ada nih. Ternyata ada ya. Tuh lihat ya. Tuh. Oke. Okay. Semua lihat ya. Ini dia. Tuh. Kita sudah ketemukan telurnya. Nih. Ya. Burung ya? Ini lihat tuh, kita sama Pak Santoso dan juga Vijay Mas dan Angatam sudah menemukan telurnya. Oke, kelihatan kan? Enggak, ya. Alhamdulillah kita menemukan telur buaya di rawa-rawa yang memang kita memburu untuk pengembang biakan, dan mudah-mudahan ini semua masih bagus-bagus telurnya. Tuh lihat. Oke. Kita lihat ya. Oke guys, nah, oh, kita sudah mendapatkan telurnya. Lihat. Nyenter mau ganteng ke. Angatan juga katanya mau di center tuh. Iya, ya. Tuh. Angatan sedang mengawasi sang betinanya, barangkali dia akan menyerang. Jadi Angatan stop atau ditahan supaya nggak menyerang. Ya. Nah, kita berdua Pak Santoso sama Vijay fokus untuk membongkar daripada sarang di telurnya. Oke, lihat tuh. Alhamdulillah ada ya, mungkin banyak ini. Lebih dari 20 atau lebih. Iya, ambil. Ternyata ini telurnya sih sehingga ya seperti ini, besar-besar. Oke. Kita harus hati-hati mengambilnya ya, jangan sampai ada yang pecah ataupun terbalik, karena ini bisa berpengaruh kepada pertumbuhan buayanya atau anak buayanya.
Maka ini telur ini harus hati-hati. Lihat ya, kita bongkar. Oke, ternyata ini telur buaya banyak sekali ya. Tuh. Iya, lebih daripada 30 kayaknya. Hah? Iya, berarti masih bagus ya. Paling sitik Bang ini kudu di anu mah. Kudu di rongsen. Kudu diganti. Tuh, lihat ya. Telurnya banyak sekali. Kita juga harus hati-hati ya, barangkali ada buaya betina yang lainnya yang mungkin bisa saja menyerang kita, ataupun karena kita lengah atau kita gak fokus terhadap sekelilingnya ada buaya lain yang mengejar kita. Oke. Nah, sepertinya aman. Kita fokus lagi ke telur. Ternyata telurnya banyak banget. Ini bisa-bisa jadi bandar telur nih. Oke guys. Oke teman-teman, lihat ya. Tuh. Telurnya. Ternyata perjuangan kita tidak sia-sia ya. Karena ini sudah hampir 3 hari kita berburu. Dan baru hari ini kita mendapatkan sarang. Mendapatkan wangsit bahwa ada sarang buaya di sekitar rawa ini. Ini rawanya apa namanya, Mas? Ya, ini kalau nggak salah rawanya juga saya nggak kenal namanya, rawa apa ini, yang jelas rawa buaya. Ini dan juga ini ada telur yang sangat unik nih. Lihat. Ini ada telur berbentuk pisang ini ya. Teman-teman tuh lihat. Ini berbentuk pisang. Kayaknya telur ini telur unik nih. Buaya telurnya berbentuk pisang, kayaknya langka. Ya iya, metu kabis nih. Oke, ini telurnya kayaknya banyak banget ya. Ini sepertinya buayanya masih muda ya, karena dia mampu bertelur banyak dan menghasilkan sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 40-an lebih ya teman. Tuh. Ini ada 40-an lebih, bahkan ada 47 butir telur krokodil. Lihat. Tuh. Oke, sudah selesai Pak. Kayaknya sudah nggak ada lagi. Oke. Oh, sudah kayaknya ya, saudara-saudara, teman-teman. Rupanya sepertinya sudah habis. Dan inilah telur-telur buaya yang sudah kita kumpulkan, yang sudah kita dapat dari rawa buaya ini. Dan mudah-mudahan betinanya tidak menyerang, karena kalau menyerang bahaya, dia bisa mengejar kemanapun kita lari, tidak akan dia meloloskan. Si, kita bawa ya telurnya ya, kita bawa.
Dan ini harus hati-hati teman-teman kalau menaruh buaya apa telur buaya ini, jangan sembarangan bolak-balik ya. Ini harus tepat. Ini ada cirinya, ada tandanya bahwa ini harus di atas. Oke, telurnya juga ada yang lonjong ya. Nah, ini kepake mana? Ini enggak dibuahi. Yang ini telur apa ini, teman? Lihat. Enggak dibuahi. Ya. Ini buayanya kayaknya nanti bisa-bisa buayanya bukan panjang nih. Kayaknya keluarnya kayaknya buayanya seperti cicak nih. Karena telurnya juga unik dan ini pecah ya. Unik kan? Dadah. Waduh, tuh oke, teman-teman lihat. Kita udah dapat gitu banyak ya. Ada 47 lebih nih kalau nggak salah, 47 lah. Dan kita ini bersambung atau berlanjut, nanti kita berburu lagi karena di sini banyak sekali istilahnya gundukan-gundukan sarang buaya, tempat-tempat dia bertelur. Nanti kita berburu lagi. Nah ini untuk satu sarang di sini ada 47 lebih. Nanti kita berburu lagi sama Pak Santoso, Ang Atam dan juga Pijay Mas dalam perburuan telur buaya edisi ke-10 dan di bulan 11, karena bulan-bulan ini buaya sedang aktif-aktifnya bertelur. Dan tapi kita juga harus diburu ya, karena kalau tidak diburu nanti telurnya menetas sendiri, bahaya. Itu bisa ke berliar liar ya, ataupun lepas ke sungai-sungai ataupun ke rawa-rawa. Makanya kita hasilnya diambil dulu agar aman dan kita tetaskan secara baik nanti di tempatnya, di mesin penetas. Oke, kita bergerak ya. Kita menuju ke luar dulu. Kita cari tempat yang aman dulu untuk mengamankan telur bersama rekan-rekan kita Pak Santoso dan juga Ang Atam ADWDBW beserta Pijay Mas. Kita amankan dulu telurnya. Oke, kita ikuti ya terus perburuan telur buaya di rawa buaya. Oke teman-teman, kita sudah dulu ya karena kita juga udah dapat telurnya. Nanti kita berburu lagi ke tempat yang lain karena kita juga masih ada informasi, ada telur-telur lagi, sarang-sarang lagi buaya yang masih belum kita dapatkan. Tapi kita ada informasi di satu titik itu ada gundukan sarang buaya yang memang kita juga akan buru ke sana. Oke, kita ikuti terus di Vijay Mas beserta Pak Santoso dan Mang Atam EDWBP. Oke. Sampai ketemu lagi. Nah, Vijay Mas.